Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur sobat Besti, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya, bahagia selalu serta lancar rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, kali ini channel keluarga Mono sedang berada di perempatan Bakalan ini. Ini menuju ke arah timur. Mau melihat progres apa itu jalan tol Kediri Kartosono. Jalan tol ini akan menjadi jalan untuk menuju ke Bandara Kediri. Ya, kita saat ini ada di Desa Bakalan. Ya, kita menuju ke arah timur untuk melihat progres tol Kediri Kartosono dulur. Untuk yang belum subscribe, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini ya. Jika sudah subscribe, terima kasih banyak. Saya doakan semoga panjang umurnya, banyak rezekinya, dan sukses karirnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ayo kita gaskan untuk melihat progres tol Kediri Kartosono dulur. Ya, tol Kediri Kartosono ini akan menjadi jalur penghubung yang sangat penting juga untuk menuju ke Bandara Dolo Internasional Kediri, karena ini juga merupakan sarana prasarana untuk penghubung jalur agar lebih cepat dalam jika ingin pergi ke Bandara Dolo Kediri bisa melalui tol Kediri Kartosono. Ya, ini kita sudah lewat di Desa Bakalan tadi ya. Kita menuju ke sisi sebelah timur. Lanjut lurus saja. Ya, ini kita nanti akan melalui makam Syekh Mbah Mursyad di Bakalan yang ada di sisi sebelah kiri jalan ini dulur. Nah, ini dulur, di sisi sebelah kiri jalan itu merupakan makam Mbah Mursyad atau Syekh Abdul Mursyad. Ini masuk ke kiri jika mau ke makam. Nah, kita lurus untuk melihat progres jalan tol Kediri Kartosono yang akan menjadi penghubung yang sangat penting jika mau ke Bandara Baru Kediri Dolo Internasional. Thank you.
Ya, kita sudah sampai di lokasi yang akan menjadi proyek jalan tol Kediri Kertosono. Inilah patoknya, dulur. Warna kuning ini patok untuk tanda proyek jalan tol ini ada di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri yang terkena dampak tol. Jadi sawah ini nantinya akan dibangun proyek jalan tol sampai sana, dulur, yaitu sampai sebelah sana. Dan ini juga patok yang ada di sisi sebelah selatan jalan juga. Jadi nanti tolnya akan lewat sini. Ini sudah dipatok kuning mengarah ke sisi sebelah selatan sana, tolnya menuju ke Bandara Kediri. Jadi ini sudah ditandai. Ya, di jalan ini ada tanda patoknya sebanyak 4 buah patok berwarna kuning. Itu tadi sisi sebelah baratnya, jadi batasnya jalan tol sisi barat, dan ini menuju ke timur itu juga nanti akan patok pembatasnya jalan tol sisi sebelah timur. Ini melalui sawah warga Ngablak Banyakan Kediri yang menjadi terdampak tol Kediri Kertosono. Dan inilah patoknya warna kuning ini, dulur. Ini sisi utara jalan, dan ada yang sisi selatan jalan juga ini. Nah, itu nanti akan terkena sampai sana, lurus ke utara menuju Kertosono. Ya, beginilah progresnya, dulur, sobat Besti. Ini ada di jalan arah Kembakaran, kalau ke barat, dan kalau ke timur itu arah ke Desa Ngablak. Ini jalannya itu Kembakaran, dan ini patok progres jalan tolnya, dulur. Nah, kalau itu mengarah ke Desa Ngablak, kalau ke kanan nanti ada perempatan, ke kanan itu arah Merican, ke kiri arah ke Desa Ngablak, Jajar, dan sekitarnya. Oke, dulur, sobat Besti, sekian dulu video dari channel Keluarga Mono. Semoga terhibur dan memberikan informasi untuk dulur semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.